Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Selama sepekan terakhir, kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Selain harus menyapa murid dan orang tua setiap pagi melalui aplikasi Zoom, Komang Ayu juga harus membuat video tutorial materi pembelajaran tematik melalui ponselnya. Meski kita tak saling jumpa, namun tetap bersaudara. Dengarlah semua sedes, jangan kalian berproses dalam insekta. Dengan semangat bernyala-nyala, menjadi pribadi mandiri dan peduli terhadap sesama. Sedes itu menurut aku tempat yang seru banget dan nyaman banget buat kita belajar sesuatu gitu. Kalau aku sih kesannya belajar di sini tuh seru ya, tapi disiplin sih. Karena kita tuh bisa belajar bareng-bareng teman yang seru,
tapi kita dalam kondisi yang kondusif karena ya kita masih jaga kedisiplinan. Sebes itu sekolah yang nyenengin banget, ngasih aku pengalaman yang banyak, dan teman-temannya juga seru, guru-gurunya juga ngajarin aku banyak hal tentang kehidupan. Pengalaman yang paling besar buat aku itu waktu si UMES, itu seru banget. Pengalaman yang paling berkesan itu saat saya mengikuti support run di GOR. Semua hal yang ada di setis ini berkesan bagi aku. Karena ya kita benar-benar bisa, namanya lebih euforianya tuh balik lagi gitu kan, selama 1,5 tahun ya waktu itu pandemi, akhirnya kita bisa offline, seru-seruan bareng, nyanyi bareng. Itu kayak berasa banget kayak SMA-nya gitu, seru sih. Ya misalnya retret, menjadi host di beberapa acara sekolah, lalu menjadi ketua dan wakil dari 2 organisasi, terus saya menjadi panitia insekta, menjadi petugas upacara, lalu menjadi saya mengembangkan organisasi itu mulai dari awal. Kalau guru yang paling berkesan sih, kalau menurut aku sendiri sih Pak Gilang ya, karena udah jadi wali kelas buat kelas 12 ini. Guru berkesan yang paling pasti itu Pak Toto, karena wali kelas. Selain itu, dia tuh kayak peduli banget sama murid-muridnya, asik juga. Pak Bagio, karena udah kayak bapak sendiri. Semoga SEDES bisa semakin maju, semakin berkembang, dan juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik juga ke depannya, dan semuanya bisa berguna untuk masyarakat lah. Semoga ke depannya SEDES lebih berkembang, semakin maju, terus fasilitasnya lebih baik lah semoga. Tapi sudah baik sih, so far sejauh ini baik. Harapanku buat SEDES, semoga SEDES dapat menjadi lebih berkembang dari fasilitas pelayanan dan kualitasnya, sehingga menjadikan anak-anak di SEDES ini berprestasi bagi kedepannya. Harapanku buat SEDES, semoga makin banyak kegiatan pembelajaran yang asik, kayak outing class, kayak gitu-gitu yang banyak disukai siswa. Arunika. Uhuy. Sukses. Nyaman. Keren. Semangat. Fratel Lansa. Cantik. Asapu. 3, 2, 1. Coba. What time is this? It's time to shoot. Gimana? Action. Social power. Something together and forever. Hari Selasa. Cakap. Amesnya balik ke rumah. Cakap. Kita mau ada bahasa. Jagonya bikin berusaha. Kebabarnya.